Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan pengumuman hasil Student Singing Contest MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Bantul tahun 2020. Sebelum saya menyampaikan hasil lomba, ada baiknya saya mengingatkan kembali bahwa hasil lomba kali ini bukan hanya ditentukan oleh penilaian teknis dari juri, tetapi juga dihitung dengan polling like dengan komposisi 75% ditentukan oleh penilaian juri dan 25% ditentukan oleh like. Maka dari itu mohon dipahami dan dimaklumi jika hasilnya belum ideal sebagai suatu lomba. Untuk lebih menjamin kualitas penilaian, kami sengaja mengundang dua orang juri non-guru, yaitu satu orang yang berlatar belakang pendidikan seni musik dan satu orang praktisi penyanyi. Untuk kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam lomba kali ini. Hal itu semata-mata karena kekurangan pengetahuan dari kami. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya untuk para pemenang, jangan pernah terlena dengan kemenangan ini. Dan untuk yang belum menang, yakinlah bahwa akan ada saatnya kalian menang. Baik, tiba saatnya kami sampaikan hasil Student Singing Contest MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Bantul tahun 2020. Baik, tiba saatnya kami sampaikan hasil Student Singing Contest MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Bantul tahun 2020. Kami mulai dari juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh Davi Alvito Yahya dari SMP Negeri 2 Piyungan dengan total nilai 62,23. Juara kedua diraih oleh Devina Elisia dari SMP 2 Pundong dengan total nilai 62,34. Dan juara pertama diraih oleh Naila Sazia Putri dari SMP Unggulan Aisyah dengan total nilai 63,08. Sebagai gambaran betapa besarnya peran polling like pada lomba kali ini, maka kami sampaikan 5 besar penilaian khusus teknis dari dewan juri berikut ini. Urutan pertama diraih oleh Mia Zaskia Esfandiari dari SMP Negeri 1 Bantul dengan skor dari juri 50,59. Di posisi umum ada di peringkat 6. Peringkat kedua teknis diraih oleh Yosefin Ivana Karisa dari SMP Negeri 1 Bantul dengan skor dari juri 50,13. Di posisi umum ada di peringkat 5. Peringkat ketiga diraih oleh Joyce Satriani dari SMP Negeri 1 Pandak dengan skor 49,65. Di posisi umum ada di peringkat 4. Berikutnya, peringkat 4 untuk teknis diraih oleh Lintang Ayu Atia dari SMP 1 Imogiri dengan perolehan nilai 49,44. Pada posisi umum ada di peringkat 7. Dan kelima diraih oleh Devina Elisia
dari SMP 2 Pundong dengan nilai 49,25. Di posisi umum ada di peringkat 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.